SMA Negeri 6 Sangun Selatan, Kabupaten Bekasi pada hari Jumat 8 Januari 2021 dimulai. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Sekdiskdis Jawa Barat Bapak Wahyu. Sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan kepada yang terhormat Bapak Didi Rosmidi SPD, kami persilakan. Ibu Pemerintah Umum, pada yang terhormat Bapak Anggota DPRD Tingkat 1 Provinsi Jawa Barat, Bapak Sandi Sakil. Pada yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Haji Kesenandus Wahyu Wijaya S.A. M.Si. Maaf tadi ini, tapi dengan dukungan beliau, alhamdulillah pada hari ini akan dimulai meletakkan batu pertama untuk pembangunan Masjid Nasari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang menjadi niatan kita, yang menjadi keinginan kita membangun masjid di SMA Negeri 6 Tambun Selatan ini bisa segera dapat terwujud. Mudah-mudahan sehingga 1037 siswa kami di sini yang hampir 905 orang siswa itu adalah siswa muslimah. Jadi sangat luar biasa sebetulnya. 900 siswa antri untuk melaksanakan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita tahu negara bisa menjadi negara badah thayyibah sesuai dengan yang diharapkan oleh kita, ada tiga syarat. Satu, falyabudu rabb hadzal bait, menghargai hak-hak Allah, tamahumiju, memberikan sandang pangan papan. Di sini fungsinya adalah pemerintahan eksekutif dan legislatif. Dan yang ketiga adalah wa'ana manahum bin hauf, memberikan ketenangan, kedamaian. Dan di sini fungsinya adalah teknik politik. Artinya untuk mengejar Jawa Barat juara dalam bidang lahir dan batin, perlu tiga elemen secara bersama-sama. Pembangunan masjid adalah salah satu sarana untuk pembangunan yang bersifat ukhrawi. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada Pramakarsa sebagai inisiator yang terhormat Pak Syahir, bekerjasama dengan SMA 6 ini dalam rangka meningkatkan pendidikan karakter yang menjadi siswa-siswi di Jawa Barat.
Alhamdulillah, peletakan batu pertama terrealisasikan. Mudah-mudahan dan kami mohon bantuan serta support Bapak Ibu kalian yang hari ini di tangan Bapak Syahrir, yang insya Allah bantuan dananya juga didukung oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Staf Ahli Gubernur Jawa Barat, Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat, Bapak Kepala Sekolah, Ketua Komite SMA 6 Kota Bekasi, Bapak, Ibu Guru, Staf, dan seluruh para tamu undangan yang hadir pada hari ini yang akan menjadi masjid. Masjid As-Sakhir. Masjid As-Sakhir. Benar, Bu.